Oke, bagian engine sudah settle. Ini adalah bagian-bagian sampingan dia. Bagian-bagian sampingan ini pun kos dia boleh tahan agak besar. Oke, bagian sampingan ini adalah radiator. Radiator ni kalau kita tengok rupa dia daripada luar cantik, tapi memang masalah air kering memang kuat jadi kat sini. Oke, saya akan tunjuk lagi sekejap lagi kat mana. Ini adalah intake manifold dan throttle body. Kotor yang teramat sangat. Semak blow-by daripada engine pergi ke air filter. Itu air filter dia. Dan dia akan bawa wap minyak berkumpul di dalam intake manifold. Okey, ini adalah hose radiator. Hose radiator ni ada banyak . Kalau kita tengok kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat sini je tu ada 7. Dekat kereta masih lagi ada 8, 9, 10. 10 lah. Kalau hose radiator, ni hose vacuum . Ni hose vacuum, ni hose radiator, ni hose vacuum. Ni hose vacuum. Jadi hose radiator keseluruhannya ada 10. Jadi hose radiator bukan yang besar saja, dia ada U-turn satu. Ini pergi ke throttle body, yang ini yang pergi ke water pump, paip besi water pump. Ni ada sambungan kat tengah fleksibel. Ini pergi ke, yang ni pergi EGR, ini pergi EGR, ini pergi ke paip besi tadi yang dekat kereta. Itu masuk water pump. Okey. Kalau kita perhatikan pun paip besi ni pun dah karat dah. Paip besi ni pun dah berkarat. Dua-dua lubang dah berkarat. Dah reput. Ya, selama usia dah berbelas tahun usia kita. Okey, jadi kalau nak ganti semua hose radiator ni pun kos dia boleh tahan. Kos untuk hose radiator saja pun boleh tahan. Okey, ini adalah air filter. Air filter tak ada isu sangat kecuali dia ada kat sini satu. Ini adalah hose vacuum. Daripada bukan hose vacuum ni, ini panggil breathing hose. Yang sambung ke kotak angin pergi ke enjin. Enjin yang dekat, enjin yang dekat sini. Okey, ini hose dia. Dia akan sambung sana. Ini adalah untuk buang pressure di dalam crankcase . Ini ada PCB valve. Ada kat sini satu. Jadi daripada PCB valve tadi akan sambung melalui dua hose lagi, akan sambung ke sini. Okey, kat sini getah ni dah keras macam plastik dah jadi. Jadi tak pelik nanti dia akan bocor. Okey, sebab kereta ni ada masalah dengan cylinder wall. Jadi blow bar dia terlalu kuat. Okey, wap minyak daripada PCB valve tadi akan masuk ke sini dan menyebabkan di dalam ni berminyak, berkeladak dalam ni. Okey. Tengok tangan saya. Tangan baru basuh ni. Ni . Korek sikit dalam ni. Okey, dia jadi berminyak dalam ni. Tu dia. Jadi ni nak basuh tak boleh buka. Hanya boleh buka bahagian ni je. Jadi ni nak rendam. Kalau nak rendam semua dalam kemikal, temperature sensor kena cabut . Tak nak bagi dia rosak temperature sensor ni. Okey, yang ni mungkin saya kena rendam. Yang ni tak ada isu sangat. Ini apa benda sangat, boleh basuh je. Okey, yang menjadi masalah besar adalah intake manifold. Okey, intake manifold kalau kita tengok kat throttle body dia boleh tahan berkeladak ke dalam ni, tapi yang paling berkeladak adalah di dalam ni. Tak nampak . Okey, tangan yang paling bersih yang ni masuk, motor dia nak korek, dia dah jadi macam karbon keras dalam ni . Dia dah jadi karbon keras. Ini semua gara-gara blow by daripada PCB. Okey, dia jadi macam berpasir macam tu . Macam berpasir. Jadi ni pun nak kena cuci. Intake manifold nak cuci, dia bermasalah. Memang macam pasir yang keluar ni daripada sini. Nak cuci intake manifold ni ada sedikit masalah. Sebab masalah dia adalah dia tak boleh buka. PCB ni tak boleh buka, intake manifold ni tak boleh buka. Jadi kena gendam seketul. Sebab dia keras ni . Dia jadi macam carbon, lubang exhaust jadi dekat sini ni. Okey. Jadi kena gendam seketul. Kalau bila gendam seketul ni, dalam kita tak boleh gonyoh, hanya boleh tembak water jet macam gitu lebih kurang. Jadi kebersihan tak boleh nak dijamin 100%. Okey. Kita buka throttle body, kita tengok macam mana hasil dia kat dalam. Kejap, saya perlukan spanner. Okey, saya dah buka 4-4 skru ni. Kita cabut. Oh, dia nak terbalik dah pula.
Okey, kita boleh tengok di belakang terutup body berkeladak. Ini semua nak kena cuci, especially ni idling valve dia. Lubang idling valve memang berkeladak dalam ni. Okey, saya letak ni kejap. Alright. Okey, kalau tengok dalam lubang ni memang tak nampak. Oop, jatuh pula. Ini tak nampak, tapi kalau saya korek memang berminyak. Ah tu dia berminyak. Especially datang daripada PC, daripada idling valve. Jadi nak cuci benda alah ni, kita tak boleh buka. Tak boleh nak buka sentar satu-satu. Jadi kena gendam dia seketul. Jadi bila gendam dia seketul, kebersihan tak boleh nak dijamin bersih 100% macam kita boleh buka barai dan sental. Okay, nak rendam, map sensor buka. Map sensor kita tak nak gendam dalam dia. Jadi proses merendam ni pun makan banyak kimikal lah. Jadi yang akan direndam adalah intake manifold dengan air filter box. Oh, flywheel. Okay, flywheel ni pun ada satu cerita. Ini adalah flywheel CVT 7 speed. Kalau korang boleh dengar bunyi dia berat lah. Itu bunyi spring dia yang dah jahanam. Ok, spring yang dah jahanam. Sekejap saya cuba kepik dengan lutut pun boleh lah kamera ni. Ok, dengar . Okey, kamera nak jatuh. Saya boleh bagi contoh kat situ. Jadi flywheel ni pun dah out. Ni yang menyebabkan bunyi pada bunyi. Bunyi dia macam dekat enjin, tapi sebenarnya dia duduk antara enjin dengan gearbox duduk tengah-tengah. Bunyi ada benda longgar ni . Nah, bunyi dia. Jadi flywheel ni kita tanya owner dulu lah. Dia nak masuk ke dalam package ke ataupun gearbox nak tolak tepi dulu. Okey, yang ni tetap tepi dulu. Okey, radiator. Yang saya bagi tahu tadi, radiator ni dah jahanam sebenarnya. Tapi kalau kita tengok, rupa dia nampak cantik. Tapi dia dah reput. Usia dia dah berbelas tahun, 15 tahun dah. Okey, kita tengok dekat sini. Sini je lah paling senang kita nak tunjuk contoh. Zoom. Okey, nampak dia patah. Dia patah ni bukan sebab ni, dia reput. Bukan sebab kita patahkan ke apa benda, sebab dia reput. Kita tengok . Reput tak reput benda ni. Pertumpian macam ni patah. Dia macam dah jadi macam biskut. Okey. Jadi macam biskut. Yang tu kenapa masa saya buka kat sini penuh dengan gam. Sebab dia ada kebocoran kat sini. Pomen sebelum ni letak gam. Penuh gam kat sini. Ni saya cuci. Saya nampak ni dah reput. Jadi tak boleh pakai. Dia dah reput. Dah macam biskut. Okey, dia ada dua solutions. Satu solution is ganti kek atas. Okey, ganti kek atas ni lebih kurang ada RM150. Okey, biasanya reput kat atas, kat bawah akan reput. Atas bawah RM150. Hampirlah, katilah kat atas saya lebih kurang RM250. Kek atas bawah RM250. Kalau beli sebiji radiator, harga dia RM300 lebih je. Saya recommend ganti radiator baru. Sebab plastik ni dah reput. Lead punya ni dia bukan aluminium, dia panggil sebagai timah. Timah dan copper, sambungan timah dan copper pun dia boleh reput kat dalam ni. Jadi kalau ni pun dah reput macam biskut, okey, saya boleh patahkan sampai habis ni. Plastik ni memang akan pecah bila-bila masa. Okey, kalau atas dah reput, bawah pun sama. Okey, tukar atas bawah, campur dengan upah tukar kat kedai nanti, lebih kurang harga radiator baru sebiji. Beza pun tak sampai RM100, tak sampai RM100 antara baiki dengan ganti baru. Bagi saya, ganti baru adalah jauh lebih baik. Okey, kalau kita tengok pun yang ni single layer je. Ini single layer je dalam tu, tak nampak . Kalau dapat cari yang double layer, lagi besar, lagi tebal, lagi baik performance dia. Okey. Ini adalah barang-barang sampingan untuk kereta Honda City ni.
Yang berikutnya adalah alternator bersepah sikit kedudukan dia. Alternator ni pun dah terlalu kotor disebabkan oleh minyak leaking. Minyak leaking yang kena pada alternator. Kena buka cek carbon brush dia macam mana, tebal mana lagi tinggal. Bearing dia masih lagi cantik. Cuma nak buka cek carbon brush dan bersihkan betul-betul, tak nak ada tetek minyak. Begitu juga dengan starter. Starter dia dah menunjukkan ciri-ciri nak rosak. Dia dah tak larat nak start. Jadi starter pun perlu dibuka, dibarai dan dicek carbon brush dia dulu macam mana rupa. Kalau carbon brush cantik tapi starter tak kuat, maksudnya pemenda magnet dia dah nak kong. Jadi perlu diganti seketul. Itu kita letak tepi dulu, kita servis dulu. Itu bahagian luar. Kalau owner tak nak ganti, kita tak payah ganti. Itu boleh ganti kemudian, dia tak menyusahkan. Tidak seperti flywheel. Flywheel ni nak ganti, engine atau gearbox kena turun. Jadi ini owner kena buat decision cepat lah. Keputusan dia. Sama juga dengan sini, ini wajib tukar. Okay, torque converter, oil seal. Lupa, kita ni tak pakai torque converter. Dia pakai flywheel lah. Tapi kita panggil dia ni sebagai torque converter oil seal lah. Oil seal pada bahagian gearbox ni. Ini wajib tukar. Tengok minyak penuh dalam ni. Oil seal ni bocor. Alright. Ini adalah bahagian-bahagian sampingan. Nampak kecil eh. Tapi kos dia... mungkin cecah 1,000 kat ni. Ataupun lebih. So, hose saja dah berapa. Radiator lagi dah berapa. Flywheel. Chemical. Chemical saya pun dah habis satu tong. Kena beli baru. Alright. Jadi kalau settle masalah ni, settle lah kereta Honda City ni.